gak cuman handphone yang memiliki suara notifikasi tiap ada pesan masuk. Jembatan Baru Ngujang ternyata juga mengeluarkan suara notifikasi berbunyi kludak-kluduk-kludak-kluduk setiap ada pengendara yang lewat. Jembatan Baru Ngujang yang dibuka sejak malam Idul Adha tersebut ternyata tak sesuai ekspektasi. Pasalnya, sambungan antar jembatan hanya berupa lempengan besi. Hal tersebutlah yang membuat bunyi gludak-gluduk saat dilewati kendaraan. Rasa tak aman ini nyatanya dialami oleh semua pengguna jalan. Salah satunya, Arul. Ia mengatakan suara gludak-gluduk membuatnya kurang merasa aman saat melewati jembatan Ngujang. Selain itu, menurutnya jika ada truk besar yang melintas, jembatan jadi terasa bergoyang. Padahal tidak ada yang nanggap dangdutan di sana. Agak nggak merasa nggak aman sih. Soalnya kan itu sambungannya masih dalam perbaikan. Jadi saat ada truk besar, pas barengan lewat itu ngerasa goyah gitu loh. Selain Arul, pengguna jalan lain seperti Jadi juga merasakan hal yang sama. Ya bergetar tapi sedikit, cuma biasa, gedeg-gedeg gitu aja, cuma sedikit. Sebenarnya gimana ya, yang penting nggak ada lubangnya gitu. Ini agak rata, cuma getarannya dikit. Nah, dulu kan pernah ada lubang gitu, memperlambat jalan, nanti kurang nyaman. Sekarang ya sudah membaik lah. Ya, dengan keadaan seperti ini, wajar jika masyarakat mempertanyakan kualitas dari perbaikan jembatan Ngujang yang baru. Dan masyarakat berharap, jika memang perbaikan masih belum rampung, harusnya sih masih bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga masyarakat bisa merasa aman dan nyaman ketika melewati jembatan Ngujang. Dari Tulung Agung, Lukman Hakim, Anggi Eka, Alfiatul melaporkan.